Kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh segenap supporter, manajemen, dan para pemain Madura United akhirnya datang juga. Di pekan ke-9, Madura United yang menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Bangkalan akhirnya berhasil memetik kemenangan perdana musim ini. Karena di 8 laga sebelumnya, Madura United tidak pernah merasakan kemenangan. Ya, hanya seri dan kalah. Seperti inilah suasana pasca pertandingan selesai setelah kemenangan lawan PSIS Semarang 2-0 untuk Madura United. Terima kasih juga hadir sekalian, mohon doanya juga karena besok Madura United sudah akan berangkat ke Mongolia untuk menjalani laga di Mongolia. Karena itu mohon doa dan dukungan dari anda semua untuk keselamatan Laskar Sapeka. Ya, setelah laga pada sore hari ini, Madura United akan berangkat ke Mongolia untuk menjalani laga di sana. Karena itu kami mohon dukungan dan doa dari anda semua. Dan selain itu kami informasikan juga pada 6 November 2024, di mana Madura United akan berangkat ke markas Persija Jakarta. Untuk itu sekali lagi sekalian mohon dukungan dan doa dari anda, terutama karena besok Laskar Sapeka Madura United akan berangkat ke Mongolia untuk menjalani laga di sana. Karena itu sekali lagi mohon dukungan dan doa dari anda. Sampaikan salam kepada kami juga untuk keluarga yang di rumah. Terima kasih telah meninggalkan stadion dengan tertib dan patuh segala kehadiran anda. Selamat sore dan sampai jumpa.